Karena menurut saya di sini lebih nyaman, meskipun di luar sana banyak fakultas-fakultas atau kampus-kampus yang lebih hebat dari IAIN, menurut saya lebih memilih yang tempat yang lebih nyaman dan lebih karena meskipun di kampus-kampus di luar sana lebih bagus, tapi kalau tidak sesuai dengan hati dan bagaimana ya, saya di sini PBAK-nya lebih mendidik dibandingkan dengan kampus sebelum ini, karena menurut saya ini sangat mendidik tanpa adanya kekerasan, tanpa adanya tekanan fisik dan tekanan batin dari kakak-kakak sendiri dan dari dosen-dosen. Alasan saya memilih IAIN Parepare karena IAIN Parepare merupakan universitas
Universitas Islam di Parepare yang memiliki banyak fakultas, utamanya Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang merupakan jurusan atau prodi yang memang dari dulu saya cita-citakan. Tanggapan saya mengenai PBK ini adalah kegiatannya sangat seru dan memotivasi saya, dan dalam kegiatannya pun banyak sekali hafiz dan hafiz semuda yang membuat saya termotivasi untuk bisa mengikuti teman-teman saya untuk bisa menjadi hafiz. Terima kasih. Terakhir, tanggapan saya tentang PBAK 2019 ini, karena keadaan ini kita dipertemukan dengan orang-orang baru dalam keadaan yang berbeda, tapi kita dikumpulkan dalam satu pergerakan mahasiswa di kampus Hijau Toska. Mengapa saya memilih IAIN Parepare? Karena IAIN Parepare merupakan sebuah perguruan tinggi yang berbasis negeri yang menjalankan syariat-syariat Islam, dan di dalam perguruan tinggi ini memiliki banyak fakultas-fakultas. Nah, di dalam IAIN Parepare ini saya menemukan salah satu periodik yang saya minati yang berhubungan dengan hobi saya, yaitu menghitung, di berada di Fakultas PEBI, yaitu Manajemen Keuangan Syariah. Satu kata buat PBAK. Mantap. Satu kata buat PBAK. Keren.